Terima kasih Anda masih di iNews Pagi Pemirsa bersama saya Ayu Nufus dan rekan saya Cama Rahinda. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami 8 kali erupsi. Warga diimbau waspada karena endapan material vulkanik hasil letusan berpotensi mengakibatkan awan panas guguran dan banjir lahar jika terjadi hujan deras di wilayah puncak. Gunung Semeru kembali semburkan material vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Letusan ini terpantau kamera CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Rabu siang. Dari pengamatan petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru, terjadi 8 kali letusan dengan tinggi kolom asap 200 hingga 800 meter dari puncak. Sementara hasil pengamatan periodik seismograf menunjukkan Gunung Semeru mengalami 23 kali gempa letusan dengan durasi 107 detik dan 3 kali gempa hembusan selama 58 detik.